Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi chapter terakhir kita, chapter 4. Okey, hari ini kita akan menyentuh pula mengenai food conditioner. Okey, food conditioner. Okey, seperti okey kita ada stabilizer, anti-caking agent, emulsifier dan preservative. Alright, so ini juga adalah food conditioner ni juga adalah sebahagian daripada kategori yang kita panggil sebagai food additive. Iaitu apa itu food additive? Macam kita terangkan dalam lecture kali lepas adalah substance, okay, bahan yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan untuk bagi dia meningkatkan atau mengekalkan rasa ataupun kualiti dan juga food safety. Alright, sebenarnya kita meningkatkan kualiti produk makanan, okay, kita letakkan additif. Okay, so hari ini kita tengok kategori yang kita panggil sebagai food conditioner. Okay, salah satu lagi contoh food additif. Alright, kita ada stabilizer, anti-caking agent, emulsifier dan preservative. Okay, so stabilizer. Stabilizer adalah bahan yang diletakkan dalam sesetengah makanan, okay, untuk mengekalkan keadaan makanan tersebut. Okay, sebagai contoh kita ada agar, okay, jam ataupun kita panggil sebagai keadaan gel, gelling. Alright, so kita perlukan stabilizer, okay, untuk mengekalkan keadaan makanan kekal dalam bentuk kita panggil sebagai fasa gel ataupun kita panggil agar. Okay. So apakah bahan-bahan yang diletakkan dalam produk ini? Okay, sebagai contoh adalah kalau kita tengok ke sini ada nama bahan dia disebut, okay, saya conteng sikit, okay, alginate, okay, carrageenan, okay, agar-agar, okey, selulos, gelatin, gums, okey. Ini adalah bahan-bahan yang diletakkan untuk mengekalkan keadaan dia stable, okey, stable dalam keadaan yang kita nak, okey. Contohnya dalam keadaan yang kita nampak seperti agar ataupun keadaan yang kita nampak seperti dalam bentuk gel, okey. Dan sebenarnya bahan ini pun memang perlu diletakkan, kalau tak fasa tu takkan jadi pun, okey. So kalau nak buat gel, okey, gel kena letak gelatin, okey, ataupun selulos, agar, kerajinan, alginate, okey, gums, okey. Bahan-bahan ini dia boleh mengekalkan keadaan yang kita panggil sebagai gel tadi, maintain dalam keadaan gel, tak adalah dia berubah jadi air balik, eh. Okey, so itu adalah stabilizer. Okay, yang kedua. Okey, yang kedua, okey, salah satu food conditioner yang kedua adalah macam kita sebut pada awal tu ada mengenai, saya disebut mengenai emulsion. Okey. Apakah itu emulsion? Okey, emulsion adalah, okey, kita ulang balik, iaitu adalah bila dua fasa iaitu minyak dan air bergabung, alright, diikat menggunakan emulsifier. Dua fasa ini diikat, okey, maka dia akan menjadi satu keadaan yang kita panggil sebagai emulsion. Okey, so untuk emulsion, okey, kalau kita bergambar ni, okey, ini adalah contoh OOW ni, maksudnya oil in water. Bermaksud oil in water maksudnya dalam solution emulsion tu, okey, saya lukis kat tepi ni. Okey, bayangkan dalam bekas ni, okey, fasa utamanya adalah kalau oil in water bermaksud minyak di dalam air. Maksudnya bayangkan medium yang terbesar adalah air. Okey. Ni saya lukis air, ya. Sekarang ni air, okey. So di dalamnya ada dispersion of oil. Okey. Ada tumpuk-tumpuk minyak yang disebarkan secara sekata di dalamnya, okey. Alright. Okey. Partikel-partikel minyak, okey. Ini adalah emulsion oil in water, okey. Macam mana dia boleh kekal dalam keadaan macam ni? Macam mana titik-titik minyak ni boleh disperse secara uniform dalam solution air, okey? Padahal kalau kita fikir secara logik, minyak dan air dia akan terpisah. Bila kita campur minyak dan air, dia akan jadi dua layer. Ada satu layer minyak, satu layer air. Tapi emulsion adalah di mana air, okey, medium air, okey, minyak itu tumpukan minyak itu disperse, okey, uniformly, okey, secara sekata dalam larutan air. Dia boleh pecah dan juga boleh bertaburan secara sekata, okey. Itulah produk emulsion, okey. Macam mana dia boleh kekal dalam keadaan macam tu? Itu disebabkan kita ada satu food additive yang kita masukkan untuk mengikat keadaan tersebut yang kita panggil sebagai emulsifier. Okey, emulsifier. Okey. So kalau korang tengok gambar ni, okey,
Yang ini contohnya, ini adalah contoh oil in water emulsion. Okey, kenapa saya bagi tahu seolah-olah ada lebih daripada satu emulsion? Ya, ada dua sebenarnya emulsion. Okey, emulsion kalau dalam contoh ni saya bagi oil in water. Okey, tapi kita ada emulsion jenis kedua terbalik pula, iaitu water in oil. Okey, kalau water in oil, keadaan dia terbalik. Okey, di mana? Okey, saya lukis belah kanan ni pula. Okey, bayangkan ini medium dia. Alright. Okey, medium besarnya adalah oil. Okey. Tetapi percikan di dalamnya, droplet yang di dalam tu, yang bertaburan di dalam oil ini adalah water. Dia terbalik daripada yang tadi. Ha. Yang ini yang asal awal tadi adalah oil in water, minyak dalam air. Okey, maksudnya fasa yang terbesar adalah air, dalam dia ada minyak. Okey. Kalau yang jenis kedua terbalik pula, iaitu water in oil, bermaksud minyak di dalam minyak ada droplet of water. Okey. So lain jenis emulsion dia sama ada dia terbahagi pada oil in water ataupun water in oil. Okey. Okey. So tapi tak apa, nanti kita akan bincang juga nanti dalam praktikal, kita akan ada praktikal mengenai emulsion. Sebenarnya praktikal tu lebih kepada assignment, saya akan bagi dalam bentuk assignment sebenarnya emulsion, tapi nanti kita akan lebih fokuskan kepada tajuk emulsion. Okey, nanti face to face lagi senang waktu praktikal. Okey, so kita nak tengok hari ini adalah additive yang digunakan untuk menjadikan emulsion tu. Macam saya beritahu, untuk mengikatkan water dan oil tadi, kita kena ada pengikat yang kita panggil sebagai emulsifier. Okay, so emulsifier adalah sejenis additive. Okay, emulsifier. Ha, ni emulsifier. Okay, dia adalah sejenis food additive. Okay, untuk maintain uniform emulsion or two phases or more in food. Maksudnya, fasa minyak dan air tu untuk kekal dalam keadaan yang bertaburan dalam fasa tu. Okey, sebab kalau tak dia tak boleh cantik. Kalau tak, fasa air dan minyak tak boleh bergabung. Okey, sekarang ni kalau tak ada emulsifier, dia akan terpisah dua. Kalau ada emulsifier, dia boleh bila kita gaulkan solution tu dia boleh kekal bercampur, okey, antara minyak dan air. Okey, sebab apa? Ada emulsifier di dalamnya. Okey, so emulsifier, okey, allow water and oil to remain mixed together. Okey, dapat mengekalkan minyak dan air untuk campur sesama mereka, boleh kekal bercampuran, okey, dia tidak terpisah balik. Okey, so emulsion seperti mayonis, ais krim, okey, susu homogenized milk, okey, susu yang kita minum dah. Okey, so emulsifier ni juga berperanan untuk stop fat from clotting. Okey, dia nak mengelakkan fat daripada berkumpul clotting, kumpul balik semula dan menyebabkan lapisan, terjadi dua lapisan air dan minyak. Alright. So emulsifier. So apakah contoh emulsifier? Okay, so contoh-contoh emulsifier kita ada soy and egg lecithin. Okay, ini sebenarnya kompartmen ni kita panggil sebagai lecithin. Lecithin. Okay, boleh dapat daripada telur dan juga soya, kacang soya. Okay, ini selalu digunakan dalam pembuatan kek semua tu lah. Okay, mono dan diglyceride. Okay, ini nama bahan-bahan emulsifier contoh. Okay, polysorbate. Okay, carrageenan, guar gum, canola oil. Okey. Bahan-bahan ni boleh dapat di kedai-kedai, ada di kedai. Okey, kedai-kedai bakery selalunya. Okey, ataupun boleh dibeli secara online lah. Shopee semua senang jumpalah. Alright. So ini bahan-bahan contoh emulsifier dimasukkan dalam produk lah. Okey, by the way tadi saya ada sebut mengenai oil in water emulsion dan water in oil. So jom kita tengok apakah contoh-contohnya. Okey, ini contoh yang belah kiri ini contoh oil in water, oil in water emulsion. Okey, contohnya apa ni, susu. Okey, yang ni macam salad dressing. Okey, salad dressing. Okey, mayonnaise. Okey, ni contoh oil in water. Okey, so kita ada water in oil emulsion. Contohnya biskut ni, kenapa biskut adalah water in oil emulsion? Sebabnya dough, sebelum biskut tu jadi kerah dibakar, kita ada adunan biskut tu. Okey, so biskut tu sendiri, adunan biskut tu adalah water in oil emulsion. Okey, so yang kedua kita ada butter. Okey, butter atau dan juga margarine pun dikategorikan sebagai water in oil emulsion. Alright, ni contoh dia. Dua jenis of emulsion. Okey, kedua-dua ini menggunakan, tak kisah water in oil ataupun oil in water, dia menggunakan emulsion. Menggunakan emulsifier. Okey. So jenis-jenis emulsifier yang saya tunjuk sebelum tadi, okey, boleh digunakan pada mana-mana produk ini.
Alright? Cuma lain emulsifier, lain dia punya kesesuaian dan kekuatan masing-masing. Okay. Alright. Okay, so food additive di bawah kategori food conditioner yang ketiga hari ni, tadi kita dah tengok melalui stabilizer. Yang kedua kita dah tengok emulsion. Okay, so yang ketiga kita dah tengok anti-caking agent. Okay, anti-caking agent ini, okay, dia prevent formation of lump. Okay, macam saya beritahu dalam lecture kali lepas, saya dah beritahu. Okay, anti-caking agent ini adalah kita panggil sebagai bahan yang kita letak dalam produk yang dalam bentuk powder selalunya untuk mengelakkan berlakunya gumpalan lump. Okay, ataupun coagulation, okay, mengeratkan berlakunya gumpalan. Okay, kalau kita kerana produk yang powder yang lama, kalau anti-caking agent dia dah habis, lama-lama kita akan dapat produk itu bergumpal dan keras. Okay, seperti serbuk Milo, serbuk susu, kita boleh jumpa lah, ada gumpalan-gumpalan ni. Okay, so nak mengelak berlaku gumpalan itu berlaku dengan cepat, alright, kita letakkan anti-caking agent. Okay. Okay, so dengan meletakkan anti-caking agent ni, okay, dia reduce of food particle to adhere to one another. Dia mengelakkan makanan untuk melekat antara satu sama lain. Alright, that is anti-caking agent, simple je. Okay, contoh bahan yang dikategorikan sebagai anti-caking agent adalah sebagai contoh adalah starch, okay, kanji, okay, magnesium carbonate, okay, silika, okay. So ini adalah contoh bahan-bahan anti-caking agent untuk mengelakkan gumpalan. Alright. So setiap bahan-bahan ini ada karakteristik dia sendiri, ya. Okay. Sebagai contoh, biasa kita jumpa sebenarnya silika gel lah. Ini bukan silika saja, silika gel lah. Kalau silika saja kaca kan, silika gel. Okay. Silika gel ni kalau pembahasan dalam makanan, dalam vitamin, okay, ataupun dalam setengah-setengah produk, kadang ada paket kecil tu kan, yang dia kita jumpa ada macam garam kat dalam, tu silika gel lah tu. Okay, dia absorb moisture, so dia bertindak sebagai anti-caking agent juga. Right? Okay, that is the example of anti-caking agent. Okay, so apakah contoh makanan-makanan yang selalu menggunakan anti-caking agent? Okay, vending machine coffee powder, okey, setengah kanan vending machine yang dicampur dalam tu ada powder kan, yang bukan vending machine yang kita masuk duit tu dia keluar air kotak tak, ni air yang dalam machine tu tukar campur kan, automatik campur gula, masuk air panas automatik, okey, itulah. Okey, lagi yang kedua, powder cream, milk and cream, okey, susu tepung, okey, grated cheese, okey, serbuk cheese tu, okey, icing sugar, okey. Ni korang tahulah icing sugar kan, okey, baking powder, campuran kek, okey, baking je lah, okey, instant soup powder, okey, Campbell lah korang minum, sup cendawan lah, okey, drinking chocolate, okey, powder coklat tu lah untuk buat air tu, yang Cadbury tu lah, okey. Dan juga garam, table salt ni garam biasalah, table salt. Okey. Alright, itu adalah mengenai anti-caking agent. Okay, so seterusnya, okay, habis pasal food conditioning. Okay, so habis pasal food conditioning, kita dah tengok ada tadi apa, mula-mula stabilizer, yang kedua kita ada emulsion, yang ketiga kita ada anti-caking agent. Alright, so sekarang kita dah habis mengenai food additive, kita dah itu jenis-jenis food additive seperti yang saya dah terang pada kali ini dan kali lepas. Alright, so sekarang saya nak cerita pasal allergen. Okay, allergen ini dia saya letakkan di bawah tajuk food additive lah. Okay, tapi saya nak bagi tahu sebenarnya allergen ni hampir kesemua makanan adalah allergen. Okay, tapi sebelum itu, apakah itu allergen? Okay, allergen adalah, okay, dia bagi tahu kat sini. Okay, allergen is a type of antigen that produce an abnormally vigorous immune response. Okay, allergen adalah sejenis bahan antigen, okay, yang bila masuk dalam badan kita, dia akan initiate immune system kita untuk bertindak. Okay, dalam kata mudahnya, okay, bila kita makan bahan tu, dia boleh menyebabkan allergic reaction. Okay, setengah orang kadang-kadang tak boleh makan jambu. Makan jambu, bibir dia jadi bengkak. Okay, contoh. Okay, ada setengah orang tak boleh makan nasi. Ada setengah orang tak boleh makan tepung gandum. Okay, setengah orang tak boleh makan ikan. Okay, setengah orang tak boleh makan seafood. Alright. So,
Sebab apa? Dia tak boleh makan sebab dia allergic. Okey. Apa yang berlaku pada orang allergic ni sebenarnya? Bila dia makan satu-satu bahan itu, okey, dia bahan itu badan dia baca sebagai satu benda yang asing, yang tak selamat, yang unknown, yang menyebabkan tubuh dia keluarkan immune response, okey. Dia punya immune system, defense system badan dia bertindak balas. So itulah efek kadang-kadang orang tu dia tak sakit apa, tapi sebab dia makan satu benda tu tiba-tiba kawasan tu dia bengkak, gatal, okey. Itu adalah contoh allergy reaction disebabkan immune system kita. Alright. So itu adalah efek daripada allergen. Okey, bahan yang allergen. So kita panggil allergen ini ada sebabnya kita macam kita tahu allergic reaction, lain orang lain allergicnya. Okey. Tapi so apakah allergen kita panggil kategori allergen ni? Okey. Allergen ini adalah sebarang makanan yang berpotensi. Okey. Berpotensi untuk memberi kesan allergic reaction kepada sesuatu manusia. Alright, kita kategorikan sebagai allergen. Okey. So basically hampir kesemua makanan kita allergen. Sebab apa kita makan ni hampir ada orang ni mungkin boleh, ada possible untuk orang terkena allergic reaction. Okay. By the way, kalau setengah orang tengah, saya tak ada allergic apa-apa. Saya dulu pun, saya sendiri pun tak ada allergic reaction. Tapi bila saya dah meningkat dewasa, saya ada allergic kepada benda-benda yang dulunya saya boleh makan. Sekarang saya tak boleh makan. Right? Sebagai contoh, saya dulu boleh makan kek pisang yang dibeli di pasaraya. Sekarang saya dah tak boleh beli kek pisang, tak boleh makan kek pisang daripada pasaraya sebab nanti tangan-tangan saya dengan baby saya akan jadi gatal. Okay? So saya tanya doktor, doktor kata memang berdasarkan umur kadang-kadang allergic reaction ni boleh timbul. Okay? So sebab itu kita tak boleh nak kata apa ni, tak ada potensi untuk bahan itu tidak memberi allergic kepada manusia, okey, kepada orang yang makannya, okey. So setiap orang ada potensi untuk allergic. So apa-apa saja bahan yang berpotensi, yang kita anggap berpotensi bagi allergic reaction pada orang, itu kita panggil sebagai allergen. Okey. So macam mana kita nak kenal pasti allergen ni? Sebab allergen terlalu banyak. Okey. Senang cerita, kita kalau kita nak kenal allergen atau bukan allergen, first kita kena tahu apakah yang bukan allergen. Okey. Benda-benda yang bukan allergen adalah bahan-bahan yang stable. Okey. Selalunya fosfat, jenis-jenis garam, dia adalah stable ingredient. Okey. Garam, tak ada orang allergic dengan garam. Okey. Gula, alright, pun tak ada allergic reaction sebab dia sumber tenaga kita. Okey. So selalunya bahan-bahan yang dalam keadaan stable ini kita panggil sebagai non-allergen. Alright. So selain daripada bahan bukan non-allergen ni, dia adalah allergen. Okey. Korang boleh bagi tahu saya apa saja bahan-bahan makanan, contohnya ayam. Okey, itu allergen. Nasi allergen, kicap allergen, kacang soya allergen. Okey. Apa lagi? Buah-buahan, ada juga orang allergic buah-buahan, jambu allergen. Okey. Apa-apa saja makanan yang berpotensi untuk bagi allergic reaction, kita panggil sebagai allergen. Alright. Okey. Okey, dalam food industry penting untuk tahu allergen ataupun bukan allergen, sebab kalau di industri, okey, memang ada regulation di mana kita kena labelkan bahan ingredient dia kita, okey. Kandungan bahan yang kita gunakan untuk buat produk, okey, kita kena label dia sebagai allergen ataupun bukan allergen di bahagian storage gudang kita, okey. Okay. Memang itu termaktub dalam kita punya peraturan. Seluruh dunia pakai allergen dan non-allergen kena label kalau dalam tempat penyimpanannya lah. Okay. So penting untuk kita sebagai food technologist kena tahu apakah itu allergen. So senang saja, hampir apa saja bahan yang berpotensi untuk bagi kesan allergic pada manusia, itu adalah allergen. Alright. Sebab apa? Sebab kadang-kadang allergen ni, okay, setengah allergic reaction ni, kita kena tahu ada setengah orang kadang-kadang efek dia boleh menyebabkan even ke tahap kematian. Alright. Penyakit yang kesan allergic yang teruk. Okay. Ada setengah allergic kacang boleh menyebabkan allergic reaction yang sangat kritikal, menyebabkan kematian dan sebagainya. Alright. So sangat penting untuk tahu pasal ada tak allergen dan bukan allergen dalam produk kita. Okay. Selalunya allergen ni memang akan ada lah. Tapi kita kena pasti apakah bahan yang allergen kita tu, adakah kacang dan sebagainya, kita kena tahu. Alright. Okey, macam saya kata, hampir semua benda adalah allergen. Okey, susu adalah allergen, telur adalah allergen, fish adalah allergen. Okey, makanan laut, shellfish, crab, lobster, shrimp, okey, udang, kerang, semua tu adalah allergen. Okey,
ke kacang, okay, almond walnut pecan, okay, peanut, okay, gandum, soya bean, okay, dan sebagainya, okay, banyak lagi. Habis semua barang adalah allergen, alright, bahan makanan. Alright, so itu sedikit sebanyak mengenai allergen, alright. So kita nak simpulkan sedikit mengenai food additive, okay. So, apakah faedah kita belajar pasal food additive ni dan apakah faedah kita menggunakan food additive dalam makanan? Okay. So, food additive depend pada jenis lah. Eh? Okay. Tapi ini saya rangkumkan secara keseluruhan. Alright. Benefit of food additive. Okay. Untuk preserve nutritional quality of food. Okay. Menekankan kadar nutrisi makanan. Alright. Okay, mengawetkan, okay, mengekalkan lah, okay. So prevent, provide necessary ingredient constituent for food manufacturer, okay, membekalkan bahan yang diperlukan untuk buat sesuatu produk. Macam saya beritahu, ada setengah food additive digunakan untuk buat satu jenis produk. Kalau tak ada bahan additive tu, tak jadilah produk, okay. Nak buat jeruk kena ada cuka, okay. Nak buat gel kena ada agar ataupun gelatin, okay. Okay. So next, enhance keep and the keeping quality of stability, okay, provide improving its organoleptic properties provided by consumer means, okay. Selain cerita dia meningkatkan quality dan juga stability food tadi, mengekalkan keadaan makanan tu, okay, dan juga improving, okay, organoleptic ni maksud improving daripada segi dia punya rasa, texture, okay, buat dia jadi lagi menarik, appealing, sedap, alright. Daripada segi rasa dia bertambah bagus, alright. Itu maksud dia, alright. So last sekali, membantu manufacturer lah, membantu industri, okay, untuk proses, prepare, okay, packing, transport, alright. So sebab kita dah dapat maklumat dan juga maksudnya the detail of the food additive, supaya manufacturer boleh merancang proses perjalanan proses produk itu based on the nature of the food additive. So contohnya, kalau contoh tak letak food additive, mungkin apa ni, manufacturer dia kena fikir cara untuk mengawetkan bahan. Tapi kalau contohnya manufacturer dia menggunakan food additive, mungkin makanan boleh tahan lebih lama, so dia tak perlu untuk improve daripada segi packaging dan sistem pembuatan dia, right. Kalau contohnya setengah makanan pun memang diperlukan untuk manufacturing, kan. Okey. Okay, tak apa, never mind. Okay, so that's the wrap up, okay, the benefit of food additive. Okay, basically itulah mengenai chapter 4. Okay, so thank you very much. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi lecture. Lepas ni kita akan fokuskan kepada praktikal kita. Alright, okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, kalau tak faham boleh tanya dan boleh ulang video ni dan juga boleh PM saya. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.